da ba 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 da do do da 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 da. Assalamualaikum kepada semua yang menonton channel baru aku ni di YouTube. Nama aku Jan Fedos ataupun nama aku Jan Fedos lah ataupun bagi pengumpul aku Fedos. Ini adalah YouTube channel aku yang baru. Ini panggil channel aku adalah Jan Fedos saja. Bukan Jan Fedos Vlog, bukan Jan Fedos 365 Vlog ke, tak ada. Hanya channel aku ni Jan Fedos saja. Channel baru ni aku nak cerita sedikit lah kan, sebab aku nak duduk sekejap. Boleh berdua sangat. Ni channel YouTube baru aku. Aku berhenti buat YouTube sementara sebab aku dapat satu macam, apa tak, threatening ataupun kena macam agak, apa panggil threatening, kecaman kot lah daripada seorang YouTuber yang aku tak kenal, yang aku paling benci sangat. Nama dia Aziz Zikri. Nama hang di sini telah sebut Aziz Zikri. Sebab hang dah ganggu aku, hang dah ganggu channel aku. Aku tak tahu apa masalah hang. Aku tak tahu apa masalah ganggu aku sangat. Hang kata aku punya YouTube channel sampah apa semua. Okay. Tapi channel aku baru ni, aku akan terus buat channel vlog aku ni. Tapi yang paling baru inilah, segala komen-komen bahagian di bawah apa video ini, bahagian apa comment section ini akan ditutup. Sebab aku tak mahu hang punya komen-komen apa semua akan ditutup. Kalau tak hantar aku apa message aku di YouTube pun, aku akan buang, aku akan delete. Dan nama hang akan kau sekat. Kali ni nama hang kau sekat. Hang buat channel banyak mana pun aku akan sekat. Dan ini adalah YouTube channel aku. So hari ni aku buat channel baru aku, sebab aku nak buat vlog apa semua. Ya, channel aku, channel untuk keluarga aku, channel untuk diri aku. Hang tak buat apa? Sebab aku pakai iPhone. Aku pakai iPhone lah. Aku beli iPhone dengan duit aku sendiri. Duit tu titik puluh kerja aku sendiri. Pagi, petang, siang, malam aku himpun duit, aku beli iPhone. Ha, tak boleh buat apa? Ha, tak boleh kata apa? Dan hari ni pula ni aku nak pula pergi, kan? Nak gunting rambut. Rambut aku dah panjang dah. Aku kena gunting rambut hari ni. Hari ni pula aku nak buat apa saja hari ni untuk keluarga aku. Aku nak rakam vlog apa semua. Aku nak biar biasa, aku nak chill out. Chill out biasa, relax lah. Aziz Zikri ni memang masalah. I'm gonna tell you one more. Aziz Zikri, you disturb me again, me and my family. You're gonna have a problem with me. Kalau yang ganggu aku, aku akan report kepada pihak YouTube. Pihak YouTube untuk tutup channel kau, untuk sekat channel hang. Sebab pihak YouTube tak suka hang dah. Sebab hang ganggu aku. Dan untuk yang kepada yang, kepada semua yang lain lah, seperti macam yang sokong aku dah untuk buat YouTube channel ni, Faiz Zufairi, Han Zulkifli, terima kasih lah untuk sokong aku. Sebab aku takkan berhenti buat video kali ni. Channel ni akan terus dihidupkan kembali. Terus dihidupkan dengan channel baru ni. Dan satu hari pula lah, bahagian comment section akan ditutup. Hang like ke dislike ke Aziz Zikri, aku tak kisah. Hang punya komen takkan wujud dekat channel aku. Akan ditutup permanently. Sebab hang ni dah bahaya. Hang dah kategori bahaya dalam ni. You have a problem with me. Dan aku tak kisah. Kalau hang jumpa aku pun kata aku sampah pun, muka hang aku sepak. Definitely. So hari ni aku apa-apa, tak tahu lah hari ni. Nak gunting rambut hari ni apa semua.
Nama aku panjang dah. So terima kasih lah yang menyokong channel aku ni. Aku harap channel baru ni akan diteruskan sampai bila-bila. Walaupun aku duduk di tempat lain pun, channel ni akan aku hidupkan. Channel ini akan diteruskan. So terima kasih lah pada menyokong. Okay, satu ni buat ni ya. Baru-baru dalam minggu ni kot lah, dua minggu lepas aku dapat pihak Yes 4G LTE, pihak Yes 4G hantar aku model baru ni. Ni model baru, model yang paling barunya dengan data 25GB untuk 4G LTE aku punya. Ya, kotak baru lah apa semua. Aku dah guna dah, data baru penuh. Aku boleh upload video, gambar vlog apa semua. Yang paling baru ni. Lepas hantar aku, depa call aku kata nak tak apa dapat model baru. Aku kata nak, ok boleh. Depa hantar yang ni, lepas tu pula dia bagi aku data yang baru. Same boy, paling best sekali. Yang semua tap pada 3G dengan tak semua pun, ada pun satu tu macam Apple tu memang 4G. Apple orang stadium. Bukan pada bandaran lah, stadium bandaran. Dengan krain sampai ke sini tu krain. Potong pokok pun tak puas, menyemok ah. We'll be right back.
Ni kereta aku, ni kereta abang aku ni. Potong Saga Iswara. Sekarang ni depan ni pula pusat dialisis yang tempat abang aku, tempat abang aku cuci darah. Berdepan dengan Katex dan juga Petronas. Ada kena nak nasi tanda cahaya. Pagi ayah hat, aku nak gunting rambut ni, kedai gunting rambut tutup. Ayah hat, besok nak gunting rambut. Dan aksesori kereta kat sana tu ya. Sekep resepi pasang wiper. Senang sangat. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle.